Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman YouTube semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perjalanan ke Bulu Gedek kita awali dari Desa Duet ini teman-teman. Untuk Desa Duet ini sama Bulu Gedek gandeng tetangganya, tapi dibatasi dengan sungai teman-teman, agar nggak oyo-oyoan. Sebab kalau cuma dibatasi dengan beton kaneser, kadang-kadang bisa hilang teman-teman. Beton kaneser itu apa tadi? Beton kaneser itu ya kerikil yang dikasih dengan semen itu. Nah ini perbatasannya teman-teman, dibatasi dengan sungai. Kalau sungai begini biasanya nggak akan pindah tempat. Tapi kalau cuma beton aja, kadang-kadang pergi, hilang, nggak tahu kemana dia. Ini tanjakan terjal juga teman-teman. Iya, oke. Ini tugu masuk desa Bulu Gedek. Makan. Inilah teman-teman desa Bulu Gedek dengan penduduknya yang makmur. Coba perhatikan pemandangannya aja lain, tanamannya bu yang di pinggir jalan jati. Ada pisang. Ini sebelah kanan tanaman telo. Jalannya tidak sudah aspal. Dulu waktu 100 tahun yang lalu belum aspal. Wow, sekarang aspal semua. Dulu lewat sini jelek teman-teman. Sendal saya aja akhirnya sampai putus. Padahal sendal saya merek Garmin. Iya, inilah teman-teman suasana sekarang di desa Bulu Kabupaten Magelang yang rakyatnya sungguh makmur. Itu tadi dari belakang ada pulang. Oh iya, kita akan menerbangkan drone di area Masjid At-Thayyibah dengan masjidnya yang megah dan keren. Bisa lihat aja nanti. Ada. Ya, dari sana. Dan lagi nanti. Pas bumi bangnya. Asli, tidak. Saya aja penasaran sudah lewat. Makanya saat ini saya sempatkan untuk membuat video udara di area Masjid At-Thayyibah di Desa Bulu Gedek, Kabupaten Magetan, teman-teman. Iya, ini depan ini masjidnya. Wow, keren sekali, bro. Yuk, kita lihat pemandangan dari atas. Sekarang kita terbangkan drone. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah ngasih like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.